Insiden penembakan diduga terjadi di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. 3 orang diduga tewas dalam insiden itu. Penembakan terjadi pada dini hari dan diduga dilakukan oknum aparat. 3 orang tewas dalam kecelakaan itu. Ketiga jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diotopsi. Sementara 1 orang lain mengalami luka tembak. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut.